Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita bisa melaksanakan doorstop atau berkulis tentang tempat pidana yang menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam yang diduga akan melakukan perang sarung yang sesuai tren di masyarakat Kota Malang di sana. Mungkin itu lebih jelasnya, rekan-rekan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Lewari. Waktu dan tempat mulai. Si RT ini bahwa dirinya dibully oleh temannya pada saat main game FF itu, game FF selalu dibully lah kalah itu. Kemudian RT ini karena merasa dibully cerita ke RT. Kemudian RT konfirmasi ke anak yang membully itu, kenapa kamu bully teman saya? Akhirnya si PT ini yang ditemui oleh si RE ini bercerita lagi kepada temannya yang LT bahwa dia didatangi sama si RE. Akhirnya kedua kelompok ini bersepakat untuk melakukan perang sarung. Disepakati harinya hari Rabu tanggal 13, lokasinya di dekat futsal Widya Gama. Kumpullah mereka mulai setelah maghrib, mereka berkumpul. Nah, si RE ini merasa melihat musuhnya kok agak besar-besar ya, badannya besar, khawatir nanti dirinya kalah, pulang dulu ke rumah, mengambil golok sama peralatan ini, disimpan itu di dalam jok. Setelah mereka berkumpul, melihat juga lawannya berkumpul, bergeserlah mereka ke lokasi. Kurang lebih 19.00 lah, jam 19.00. Ketika mereka mau berhadapan, warga di sekitar lokasi tahu bahwa mereka akan melaksanakan perang sarung. Hanya dilerai oleh warga, lari mereka kembali ke Balai RW 03. Nah, di Balai RW 03 inilah baru warga juga mencurigai ada apa dengan mereka kumpul di lokasi tersebut. Apa yang kita lakukan dari keterangan dua orang yang diamankan oleh warga dan sekaligus kita lakukan interogasi, kita profiling siapa-siapa saja anak yang dua kelompok ini yang akan berseteru. Ketemu 12 nama anak. Akhirnya kami bersama dengan perangkat kelurahan RT RW meminta bantuan untuk mengumpulkan seluruh anak-anaknya yang dicampuri orang tua untuk kita ambil keterangan. Maka benar bahwa mereka di hari Rabu itu akan melaksanakan perang sarung. Terhadap anak yang kedapatan membawa senjata tajam ini, akan kita lakukan proses hukum. Nanti akan kami bersama-sama dengan unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota untuk melakukan proses hukumnya. Dan peralatan ini yang dibungkus dengan sarung, karena judulnya mereka kan perang sarung. Hasil menang ngolok-ngolok lah gitu. Ngilok-ngolok nolak.